Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau melihara lele pakai ayam tiren, sebenarnya sudah bukan rahasia umum lagi. Semua peternak kalau sudah berbau ayam tiren tuh, cara mendongkrak pertumbuhan udah pasti ayam tiren yang dipilih. Karena pertumbuhan lele dengan pelet atau dengan pakan-pakan alternatif lain dibanding dengan ayam tiren jauh lebih tinggi ayam tiren. Tapi resiko terhadap ayam tiren itu lebih mengena ke kita langsung. Langsung dan tidak langsung mengena ke kita. Walaupun secara lab atau klinis belum ada bukti ya. Maksudnya kalau saya pribadi saya belum lihat buktinya. Kalau secara isu gitu, gosip-gosip atau apapun, karena kalau saya penyuluhan di mana-mana, saya nggak berani berbicara ayam tiren. Selalu di somasi, di komplain. Bahkan pernah ada yang bilang, "Bang, ayam tiren itu mati karena apa? Virus kan, penyakit kan." Sekarang kalau udah tahu ayam itu mati karena penyakit, berarti ada penyakit di ayam itu. Dikasih ke lele. Berarti kalau dikasih ke lele, kan lelenya disakit juga. Virusnya berpindah ke lele. Ikan lele yang mengkonsumsi ayam tiren, begitu dijual ke pasaran, dimakan sama anak-anak kita, istri kita, semua kita, itu penyakitnya resiko terkena penyakit kanker. Kira-kira seperti itu. Ya saya dengar iya-iya aja, oh gitu ya, iya. Walaupun teorinya ayam mati membawa virus, itu mungkin benar. Tapi seperti manusia, kalau makan babi, kan ada cacing pita masuk ke tubuh kita. Nah itu cacing pita itu nggak hilang begitu aja. Jadi cacing pita itu tetap ada di perut kita itu kalau makan babi. Mungkin teorinya sama, oh kalau ikan makan ayam tiren, penyakitnya tetap kebawa ke ikan, mungkin benar. Dapatkan jaket eksklusif Detektif TV seharga Rp239.000, ongkos kirim, bayar di tempat. Nah itu satu, tapi yang saya bahas bukan itu, kalau itu ibarat kata benar dan tidaknya itu masih urusan profesor-profesor uji lab kesehatan, itu mungkin itu ya. Yang saya mau bahas gini, saya punya cerita, teman saya itu kolamnya itu full dengan ayam tiren. Dia dapat kiriman ayam tiren dibakar. Karyawan itu ada 5 orang. 5 orang segini. Full nih kerja nih. Setahun kemudian, 5-5-nya tidak terkecuali satu pun kena penyakit pernapasan. Kayak orang bengek gitu. Semua 5-5-nya. Enggak kena. Akhirnya si orang tua, saudara, wah komplain. Si istrinya komplain. Maksudnya ke bosnya ini, ke teman saya ini komplain. Enggak bisa gini. Kalau enggak karena kerja dengan cara seperti ini. Jadi namanya dibakar tuh asapnya mungkin masuk ke pernapasan. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa. Gratis, ingat itu. Gratis, saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Nah, coba kalau hal ini kan maksudnya nggak cuma ayam aja ya, nggak cuma ayam tiren aja ya. Maksudnya orang kerja dimanapun, kalau yang berhubungan sama asap mungkin resiko terkena gangguan pernapasan. Tapi kalau ayam ini, kemarin alasannya virusnya itu masuk ke pernapasan. Ya kayak gitulah. Intinya beternak dengan ayam tiren lebih kurangnya seperti itu. Ada sisi after menjadi lelenya, before-nya ya ini proses pemberian pakannya. Ya gitu aja pemirsa. Ini cerita tentang ayam tiren sedikit. Kalau dirasa bermanfaat kasih jempol, kalau tidak bermanfaat abaikan. Gampang aja kan? Berbagi tidak pernah rugi, rugi bila tidak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada diri saya sendiri, agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.